Berbagai kegiatan memeriahkan peringatan Bulan Muharram atau Bulan Suro diselenggarakan Pemkab Seluma. Salah satunya adalah Festival Larungan di Pantai Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo. Kearifan lokal ini telah diagendakan Pemkab Seluma dalam Kalender of Event Seluma tahun 2023. Peringatan 10 Muharram diadakan sejak Kamis malam dengan mengadakan kegiatan keagamaan, kenduri atau doa keselamatan serta acara rakyat lainnya, kemudian dilanjutkan acara larungan atau sedekah laut sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan kepada Sang Pencipta. Intinya larungan ini puji syukur kepada Allah SWT atas rezeki kepada petani nelayan dan sebagainya selama satu tahun, dan dikemas oleh seni budaya larungan, terus jaranan, sarapal anam dan pencak silat. Jadi untuk melestarikan seni budaya kita ini. Selain masyarakat setempat yang ingin menyaksikan prosesi larungan, hadir juga Bupati Seluma Erwin Oktavian, Wakil Bupati Gustianto, dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Seluma serta para kepala desa di Kecamatan Ilir Talo. Untuk larungan yang ke-13. Ke-13 yang sudah berjalan sampai dengan tahun 2023 ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih sukses dan lebih sukses lagi. Dan terakhir, adapun inti dari larungan ini adalah kesejahteraan bersama-sama, disampaikan tadi, seluruh masyarakat Kabupaten Seluma sehat, sejahtera, dan pada akhirnya Seluma lebih alam. Pengunjung tidak hanya dihibur kesenian Jawa, namun juga kesenian silat Serawai sebagai pluralisme budaya kehidupan masyarakat di Kecamatan Ilir Talo. Hari Adiono, RBTV melaporkan.